Jika di sini saya sendiri suka makan ikan. Lagi minat ikan atau ikan beli boleh sendiri punya ikan, boleh jual di sendiri punya restoran. Oh, betul. Tak boleh, tak payah ambil sama orang lain. Kenapa? Orang lain punya ikan, akan anda punya rasa semua lagi. Sendiri punya semua satu. Di sungai, di sungai. Oh, begitu. Sejak bila restoran ini dibuka? Ini tahun lah, sampai sekarang sudah 6 bulan. 6 bulan? Baru saja. Tapi ini nampak di sini memang ramai pelanggan. Yang datang sini punya semua makan ikan sungai. Hanya ikan sungai? Ya, dia tahu saya buat sungai ikan. Oh, memang sini terkenal. Ya, ya. Sudah kenal. Selain ikan empurau, ada berapa jenis ikan yang terdapat di restoran ini? Ikan sungai lebih 10 sampai 20 lebih pun ada jenis-jenis. Yang mahal punya itu yang empurau saja. Empurau, yang paling mahal? Paling mahal punya. Kenapa? Paling sedap. Kenapa ikan empurau ini sangat mahal? Sudah kurang. Yang dia punya dia sudah kurang. Lagi dia punya dan macam kita cakap dia makan buah. Makan buah. Buah kebab. Betul. Lagi dia punya isi lemak, wangi, manis. Sudah makan tidak boleh dilupa. Itulah kalau bagi orang Cina ada nama khas. Ya, nama itu orang Cina panggil Wang Bulia. Maksudnya tak boleh dilupakan. Ya. Tak dapat dilupakan ikan empurau ini. Ya. Memang sangat mahal. Okey, biasanya ikan empurau masakan apa yang paling sesuai? Masak kukus saja. Kicap saja sudah. Dia punya wangi semua tak lalu ya. Kalau itu goreng ke apa ada banyak lah. Berapa harga ikan empurau ini? Biasa kalau cantik punya bulat punya lah. Jadi saya punya empurau yang bulat. 1 kilo 1.800 sampai 2.200. Dia punya harga lah. 2.200 hanya seekor ikan? Sekilo. Sekilo ikan? Aduh, mahalnya. Biasanya ikan mungkin 200, 300. Ini saya rasa lebih. Tapi yang ini 10 kali lebih. 2,000 lebih hanya seekor ikan dan itu sekilo. Sekilo. Oh, mahal sangat. Ya, 10 kali lebih sekilo. Betul ke? Ya. Amin, tadi Winnie kata. Amin, tadi Winnie kata nak bawa Amin makan ikan air tawar. Oh, betul, ikan empurau kan? Inilah ikan dia. Macam sini punya paling sedap. Itu yang paling mahal eh? Ya, ikan sungai lah paling mahal. Di dunia saya ingat, bukan Malaysia saja. Ikan sungai lah. Lain punya tempat ada, tapi dia lain. Oh. Nah, dia lain rasa, semua dia lain. Jadi, Malaysia punya bisa. Jadi kalau ikan empurau pun dapat beberapa jenis. Maksudnya, mungkin ada yang bulat, ada yang panjang, tak sama ya? Tak sama. Yang panjang punya dia ada empurau, tapi lain punya ikan pun sama juga. Macam kelak, merah, tengas. Macam orang lain tak biasa, tengok punya ada nampak macam semua empurau. Amin, Winnie tak sabar nak makan. Amin macam mana? Tapi sebelum tu mungkin James boleh bawa kita pergi tangkap ikan. Boleh. Okey, jom. Jalan.